Ketemu lagi sama Adisti Anggra ini, Ernest dan Kirana. Kita masih di camping holiday, masih di Kroasia. Hari ini kita mau ke supermarket. Kata Ernest ada supermarket besar, masih di area camping. Jadi kita mau lihat ada apa aja di sana. Sekalian kita mau belanja untuk beli bahan-bahan untuk barbecue nanti malam. Ini ada tempat camping yang lain. Nah, ini pemandangannya sama ya. Ini kiri kanan masih tempat camping, sama seperti tempat camping kita. Cuman ini beda beda section gitu ya, beda komplek. Di sini lebih rapi, tapi ditata gitu ya. Jadi kayak kalau yang kita kan natural banget, yang banyak pohon-pohonnya gitu. Jadi kayak di hutan. Kalau ini kayak camping, parkiran camping-camping tuh, parkiran caravan camper. Dan di sebelah sananya, di sebelah kanan laut, dan ada satu lagi kolam berenang untuk anak-anak, dan di sebelah sananya laut ya. Tennis court tuh di ujung sana, ada nggak kelihatan sih? Nah, itu dia tuh kelihatan tuh lautnya, dan ada lapangan tenis juga. Jadi ini komplek camping ini gede banget, teman-teman. Kacanya kotor. Nah, gini kelihatan. Tuh ada lapangan tenis, ini orang lagi ngantri. Kayaknya ada ini kayaknya ada water sports juga nih di sini, teman-teman, tuh di ujung sana. Tempat main anak-anak di sebelah kanan. Tuh. Nanti kita bisa ajak Kirana ke sana. Tenang ya, kita masih lama di sini, jadi masih banyak waktu. Tuh, ini beneran gak ada ujungnya tempat camping ini. Gede banget. Nesting zone, but it looks small. Ya. I got to plug in. It's only 5 kilometers. Okay. Nah, ini teman-teman tempat camping fixed homes ya. Glamping ini, glamping. Ini glamping, glamour camping. Ini yang nggak usah pakai karavan, nggak usah pakai tenda, udah ada kabin-kabin gini bisa disewa. Tapi ya pakai AC. Di karavan kita juga ada AC, tapi nggak semua karavan ada AC-nya ya. Kita pasang kasur sendiri. Biasa. Nah, ini pakai kasur biasa, ada WC di dalamnya sendiri. Nggak usah kayak kita nih kalau mau ke WC naik sepeda. Nah, ini kita dulu pernah nih glamping di Perancis kayak gini. Tapi nggak lama ya, karena mahal. Kita nggak bisa stay 10 hari di situ. Jadi kita pernah nginep berapa hari, ya, seminggu kayaknya di situ. Dulu harganya seperti hotel. Nah, ini harganya sama kayak hotel, jadi mahal gitu. Kalau mau tinggal di sini, ya nggak lama-lama nginepnya. Kalau kita kan 10 hari bisa gempor ya, bayarnya 100 euro per malam. Yuk, mari. Tuh. Ini kiri-kanan, teman-teman. Di kiri juga ada tuh. Pakai kolam renang. Oh, ini ada private poolnya, ada kolam renang sendiri yang sebelah kiri. Keren, keren. Tuh, ada kolam renang sendiri. Nggak kelihatan ya dari sini ya. Nah, kalau ini nggak. Oh, itu dia, ini ujungnya dari tempat camping ini. Wow. Nih, ini juga tuh. Tuh di bawah sana laut ya. Nah, ini tenda-tenda yang tadi kan tuh kabin ya. Ini tenda. Ini seru nih kalau sekeluarga besar tuh disewa. Satu tenda gini bisa rame-rame isinya. Tuh. Ini juga semi-semi glamping. I think we missed the exit. We did. Oh, ini jalan buntu. Nggak bisa putar, bisa ya? Charlie's Bar. Too loud. Tuh, why you have to point it for now? Tuh. Ya, itu tuh ya. Bagus tuh, ada tempat yang bisa disewa. Tenda. Pas depannya laut. What job, Tina? Ya, tuh ini. Kabin-kabin tadi. Pakai private pool ini, teman-teman, loh. Yuk, bagus nih. Nggak kelihatan ya. Ada kolam berenangnya di dalam.
Sign glamping. Oh iya, stop. Tuh, tulisannya glamping. Ya. Oh, ini juga ada yang sebelah sini nih. Tuh, ada kolam berenangnya di depan kabin, tuh ya. Oh, ini kayak ada beberapa rumah, terus ada kolam berenang. Tapi nggak seru sih, jadinya sepi ya. Lebih suka kalau kolam berenang yang rame-rame. Tapi bolehlah kalau pengen private tuh. Nah, ini resepsi, teman-teman. Yang sebelah kiri ada gedung tuh yang ada caravan parking. Itu kantornya. Eh, bukan nih, toilet ya? Oh iya, benar-benar. Reception ya. Tuh, sebelah kiriku. Nah, sekarang kita keluar dari camp. Sekarang kita keluar dari camping. Dan ada kamera di depan kita tuh, sebelah kiri. Dia ngelihat, membaca plat nomor mobil ya. Jadi kita langsung otomatis keluar, dibuka portalnya. Sekarang Kirana akan kehilangan wifi-nya, jadi dia nggak akan bisa nonton. Ntar dia ntar lagi ngamuk. Sekarang kita mau cari supermarket terdekat dari camping kita, karena kalau supermarket di dalam komplek campingnya ada, cuman kecil dan cenderung mahal, namanya juga di tempat wisata ya. Jadi kita lebih suka beli belanja di local supermarket. Teman-teman, orang-orang di negara ini juga Yunani, terus nyebrang sedikit ke Lebanon, mana lagi ya, Tunisia, mereka itu seneng banget sama minyak zaitun. Mereka tuh masak dan makan apa aja pakai zaitun, pakai minyaknya ataupun buahnya. Let's go to the center first, yeah, and then go to Claudine later. Okay. Oh, jadi kita sekarang mau jalan-jalan dulu, mau lihat city center-nya, baru kita terakhir nanti ke supermarket. Iya, Captain. Oh ya, tuh kita udah pakai kacamata, katanya silau. Nih, udah kita rapiin ya. Sekarang kursinya tegak dan nggak ada keranjang loading kita karena tadi udah dikeluarin dari caravan. Pemandangan lagi indahnya. Oke, kita city tour ya, di mobil aja kita lihat-lihat kota Umag. Tuh rumah-rumahnya, teman-teman. Banyaknya apartemen ya di sini. Nah, jadi apartemen itu rumah bertingkat ya, tidak selalu mewah. Karena kalau orang dengarnya apartemen, wah mewah gitu ya, padahal memang itu adalah bentuknya aja salah satu tipe hunian. Center, iya, sentro. Terus tidak ada macet nih, teman-teman, karena orang-orang mau ke center semua. Lagi suka lagu memotong kayu sih Kirana. Ini dia city centernya. Tuh lihat ya, ini pasar padat, tapi sebelah kiriku bunga-bunga cantik ya. Ya Kirana. Tuh ini pertokoan di kota. Kecil tapi bersih ya, rapih.
Ja. Wah, itu pantai di sebelah kanan tuh. Tuh. Ini tempat parkir. Kalau mau ke pantai, harus parkir di sini. Tuh, nanti kita ke sana ya. Jangan hari ini karena ini udah siang, jadi parkiran udah penuh. Nanti kita lihat kotanya. Memotong kayu. Lihat, lihat anakku. Beginilah caranya memotong kayu. Lihat, lihat anakku. Beginilah caranya memotong kayu. I'd like to talk dirty oranges and fear conscious. Ke dalam harus pakai face mask ya, karena di dalam ruangan. Ayo sayang, turun. Dia udah bisa buka sendiri, tapi ini nyangkut tuh. Ya. Oke, kita masuk ke supermarket. Buka. Kalau gelap buka sayang kacamatanya. Sini mau pegangin. Wah, ini bunga-bunga palsu. Ini asli nih. Wah. Anggrek. Anggrek mama from Barbie Orbit. Terrain from the Buddha. Ya. Kata take so. Ya boleh, ya. Ini air. Oh, bukan ini kayak Sprite nih, Dana. Tangan. Sini kita lihat sayuran. Bagaimana caranya? Apel-apelan tuh harganya ya. 10,99 kuna per kilo. Ini sayuran. Sekiranya malah ngeliatin. Kacamata. Ini? Ini yang buat bayi, nak. Ya ini buat bayi, kamu udah punya waktu bayi. Oh ini maksudnya. Coba pakai. Itu buat di lehernya. Nah. Mau dia simpen ke keranjang. Punya dia lupa dibawa. Simpen di situ. Mini Mouse. Atau yang ini, Anna Elsa. Ganti. Lihat. Kita beli tomat sayang. Sini. Tomat for salad. Nih, kasih papa. Ambil satu, ya. Ini ada kol ungu. Ya, kita perlunya yang kecil nih ada courgette. Ini adalah zucchini. Ini koriander. Jagung, ya. Mama nggak tahu manis atau nggak mau beli jagung buat dibakar. Ya. Beli aja satu. Ya, kasih papa. Kasih papa, jagung bakar. Ntar harganya aku kasih lihat di rumah ya. Jadi caranya teman-teman ya, lihat. Ini kan produknya ya, kita lihat. Crusta fudge kayaknya. This is ours, number 13. Crusta fudge. Ya. Nih, jadi ini crusta fudge. Nomor 13, sekarang kita masukin ke timbangan. Masukin kode, kita lihat. Kodenya 13. Iya, itu kan crusta fudge betul ya. Keluar.
labelnya. Ya. Kita beli air ya. Itu harganya 5 kuna. Pumpkin. Pumpkin. Ya. Yeah. Ini ada balsamico, nanti kita beli pulang ke rumah buat dibawa ke Belanda ya. Wah, ini harus dibeli teman-teman. Rasa kita suka nyoba-nyobain. Ya, coba. Ini pikan. Geser saya. Teman-teman lihat, ini juga ada oyster sauce. Ini untuk bikin wok tuh, sweet and sour oyster sauce. Ini kikoman juga ada di sini. Tuh, soy sauce, tabasco. Oh, lihat sayang, sambal ulek. Look, mau coba nggak? Hah? Kita coba aja rasanya kayak apa? Pengen tahu? Ini, sultan dari Belanda. Oh iya, ini merek Belanda nih. Wok. Nijmegen, dari Nijmegen. Berarti nggak usah dicoba. Sama aja soalnya. Aku pikir dari sini. Hey, ada santan, kokos milk. Tuh. Santan. Nah, ini perdagingan. Wuh, ini enak. Ini ikan. Iya. Itu ikan. Hey, this is... Cari gambarnya aja yang sapi. Hi sir, do you know which one is a beef? Beef? Yeah. No, this one is sapsishi, but not beef. No problem. Oh, this one beef. Oh yeah, yeah. Thank you, Havala. Tuh. Ini enak banget nih sausnya. Saus sosisnya. Ada gambarnya tuh, sapi. Sapsishi. Ini American burger mau sayang? Ini dong yeah, enak nih. T-bone. T-bone steak berapa harganya? Coba mau lihat. Ini sapi udah pasti. Yummy. Boleh ambil satu. Ini saus tomat. Awas. Saus papa. Ya, simpan di keranjang. Ya, tapi gambarnya. Ya, ini enak banget ini. Ini enak sausnya dari tomat, terong sama cabai. Aku mau beli yang besar karena aku suka. Gimana ya, ini deh yang sedang. Bisa dibawa pulang kalau sisa. Nih, teman-teman lihat ya. Lihat ini apa? Indomie. Seleraku. Mama, you don't smell my in the lihat teman-teman. Mama, you don't smell my in the water. Oh, kita coba ya. Aku mau coba. Yeah, rasa ayam spesial. Yeah, I bent my water. Coba aja ya. Okay. Teman-teman lihat ya, ini kita akan bawa pulang nih. 99,9 kuna, berarti segede gini 13 euro doang. Tuh. Nih, teman-teman, Repaska ini Kroasia ya. Makanya mereka plat nomornya HR. Ini minyak-minyakan dan ini adalah tepung-tepungan, kita nggak perlu. Nah, ini juga nih tepung. Aku suka, aku di rumah punya. Ini seperti penyedap rasa tapi vegetarian. Vegeta mereknya. Oke, kita move on. Aku perlu beli sun lotion. Ini aja, udah paling benar ya, Nivea. Nah, sekarang aku mau beli odol. Karena udah habis. Pakai Sensodyne. Nih teman-teman ya, di sini pasta murah-murah banget. Ini nanti kita akan beli pulangnya, kita akan borong. Tuh. 13,49 1 euro harganya. Tuh ini 11 kuna, enggak sampai 1 euro harganya. Akan kita
Borong. Ini Eren sama Kirana lagi di mana? Di tempat keju. Ada nggak burrata? Sama simpen sayang. Ini mozzarella dan keju-kejuan juga di sini murah. Tiramisu. Ini enak nggak ya? Pengen deh. Biasanya sih enak dari sini. Ya? Kita coba ya. Dessert. Teman-teman, aku tuh suka mengeksplor chips ya. Lihat apa bedanya di sini, New Pringles. Bedanya apa sama di sini. Di setiap negara tuh punya rasa yang beda-beda. Nilai juga beda-beda tuh. Nah, kita beli Pampers buat Kirana. Karena mama lupa bawa Pampers. Nih pants. Ukuran 6. Nah, ini punya Kirana. Ups. Ini mainan anak-anak tuh. Wih. Ya. Kaiken boleh lihat. Ini buat bayi, nak. Oh, ini bisa di air, bisa di, kita bisa main di pantai. Ya, boleh ambil satu. Itu ada. Ya, ya. Ya, ini ada tuh, dolphin. Ini lagi 60 euro, 60 kuna berarti. Hah, masa sih? Cuman 5-6 euro, murah banget. Ini Barbie palsu sih, jadi murah. Yang ini Barbie aslinya tuh. Bautnya juga? Ya. Bilang sama papa dulu ya, boleh nggak? Oh, sini. Boleh deh, nggak apa-apa, beliin aja. Kan kamu punya uang, sini. Bilang papa ini beli pakai uang Kirana ya. Wah, bagus itu mermaid. That's really nice. Ini namanya gambar. Oh, ini souvenir. Niet laten vallen, hè? Dit is stuk. Oh my god. Nanti aja kita belinya kalau mau pulang. Kroasia. Buat pajangan. Wow, lihat mama sayang. Bagus banget ya. Karena mau beli yang warna pink, Summer Mane-nya. Ini dari mama. Tuh lihat, anaknya dimanja, dibeliin juga mainannya. Ya? Skateren, ya udah. Bayar dulu sini. Ya. Wow. Ya. Kirana kesenangan. Oke, ini belanjaan kita. Kita lihat ya, sebanyak ini berapa? Habisnya kena di bon. Ya. Kita belanja sebanyak ini. Enggak apa-apa. Jumlahnya 1307 kuna. Jadi di sini tuh yang lihat yang parkir itu semuanya orang lokal. Jadi kita senang kalau belanja di tempat orang lokal, harganya harga lokal gitu, bukan harga turis. Ini di belakangku ada yang kesenangan karena dapat mainan banyak. Tapi memang pas dia aku suruh packing bawa mainan itu dia nggak ambil. Jadi nanti sekarang mainan-mainan dia nih kalau kita beli camping begini, itu mainan akan stay di caravan. Jadi kalau tiap kita camping ada mainan. Nih teman-teman belanja kita tadi 1307 kuna ya yang paling bawah di atas 173 euro. Atau 2.900.000 rupiah. Tapi tadi banyak banget belanjaan yang kita beli sekali buat dipakai lama gitu ya. Seperti dibawa pulang ke Belanda lagi, jadi nggak apa-apa. Dan Pampers juga itu kan lumayan banyak dan murah di sini. Olive oil, terus tadi kita beli, kalau daging itu sebenarnya murah di sini. Sekarang kita pulang ke caravan. Oke, teman-teman. Tadi udah belanja ya di supermarket lokalnya di Umag di Kroasia, jadi tahu sedikit
banyak gimana keadaannya, dan ketemu Indomie itu juga keren sih menurut aku. Indomie udah sampai Kroasia. Makasih udah nonton vlog kali ini, sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.